Assalamualaikum. Sampai masa kita kena buat latihan untuk memantapkan kefahaman kita. Okey, pendidikan moral, kita nak belajar tentang hemah tinggi. Kita fokus kepada beradab sopan dan budi pekerti mulia terhadap keluarga. Fokus yang ingin kita berikan tumpuan ialah menyatakan pengertian adab sopan dan budi pekerti mulia terhadap keluarga. Jom kita lihat cerita Anugerah Anak Budiman. Okey. Cikgu bacakan, kamu dengar. Luriah, Luriah anak Razna merupakan anak sulung daripada 5 adik beradik. Anak sulung namanya Luriah. Jadi kamu perkenalkan. Okey. Luriah anak Razna merupakan anak sulung daripada 5 adik beradik. Ini anak sulung yang tinggi. Ya, dia lebih besar daripada adik yang lain. Okey, kita tengok ni ayah, ini ibu. Okey, ini anak sulung yang nombor 1, panggil anak sulung. Kedua, ketiga, keempat dan kelima. Okey. Nama yang di sini abang ni ialah Luriah. Okey, jom kita tengok seterusnya. Luriah seorang anak yang bersopan santun apabila bertutur sesama ahli keluarga, meminta izin sebelum keluar dari rumah dan memohon maaf jika melakukan kesalahan. Banyak nilai hemah tinggi dalam diri Luriah, ya. Okey, kita fokus kepada sikap bersopan santun, iaitu bila bertutur, bercakap, berkata-kata sesama ahli keluarga, dia lembut, elok, sopan dan meminta izin sebelum keluar, nak berjalan dengan kawan-kawan, minta izin daripada ayah, ya, dan memohon maaf jika melakukan kesalahan. Ingat pada video yang lalu, ini sikap yang telah cikgu huraikan, ya. Kita ada buat contoh. Jadi sikap ni ada pada Luriah. Ya, dia bersopan santun apabila bertutur. Dia meminta izin sebelum keluar dari rumah dan memohon maaf jika ada melakukan kesalahan. Okey. Kita lihat seterusnya. Luriah sentiasa memberikan layanan yang sopan kepada adik beradiknya. Jadi ini adik beradik, ini ibu bapa. Jadi Luriah selalu bersopan, tak ada marah-marah.
Kalau adik-beradiknya buat nakal, di situ baru Luriah akan tegur dengan tegas. Okey, ni Luriah dan adik-beradiknya. Okey. Terus, sikap sopan santun yang tinggi sentiasa menunjukkan tingkah laku yang baik dan berbudi pekerti mulia yang diamalkan ini telah melayakkan Luriah menerima anugerah anak budiman. Baik, ini ceritanya Luriah mempunyai sikap yang sangat baik dan dia telah dianugerahkan anugerah anak budiman. Okey, kita terus. Nyatakan cara berhemah tinggi yang diamalkan oleh Luriah. Apa dia nilai yang telah kamu kenali terdapat pada diri Luriah? Ya, dia selalu meminta izin untuk keluar rumah. Lagi, sentiasa bersopan santun kepada ibu bapa, adik-beradik dan meminta maaf sekiranya ada melakukan kesilapan. Sampai masa kita kena buat latihan untuk memantapkan kefahaman kita tentang nilai hemah tinggi. Okey, itu sahaja. Nanti lihat latihan di bahagian deskripsi dan boleh terus submit kepada cikgu. Sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih. Jangan lupa tekan butang merah subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Hit the like, subscribe and hit the notification bell for more videos. Thanks for watching.